Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau murid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahji ila yawmid din. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak. Yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita bersyukur dengan hati kita dengan membenarkan nikmat tersebut, kemudian mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut dan melakukan kebaikan dalam keta dan ketaatan dengan anggota badan kita sebagai bagian dari rasa syukur kita dengan amalan kita. Uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala majelis ini. Masih membacakan uh, pembahasan tentang daulah Abbasiyah, maka pembahasan kita kemarin kita masih masuk dalam karakteristik dari periode Abbasiyah yang pertama. Maka kita masuk pada karakteristik yang kelima, yaitu kemudian uh, memberantas uh, paham kebangsaan dan juga kemudian paham kezindikan. Kita lanjutkan pada uh, pertemuan kita kita masih membahas tentang paham kebangsaan syu'ubiyah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Bismillah. Qawla musonnif. Wasalaka fisa bilil wusul ilaha ahdaf subulan mukhtalifatan. Pembahasan kita hari ini, kita akan mulai pembahasannya tentang beberapa cara yang digunakan oleh orang yang berpaham kebangsaan ini untuk kemudian menyebarkan pemikiran mereka beberapa hal yang mereka gunakan untuk menyebarkan pemikiran mereka. Karena itu musonif di sini menyebutkan bahwa orang yang berpaham kebangsaan itu kemudian menempuh beberapa jalan untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Mereka menyebutkan fataratan al kutub اللَّهِ الله Penulis buku ini kemudian menyebutkan bahwa orang yang berpaham kebangsaan pada masa itu ketika mereka menyebarkan pemikiran mereka, mereka biasanya menempuh paling tidak empat cara. Cara yang pertama adalah kutub. Al menuliskan buku buku-buku yang kemudian memiliki isi dan kemudian memiliki kandungan yang memuat pemikiran pemerikan mereka yang berbaham kebangsaan ini. Maka ini cara yang pertama. Cara yang kedua, wayah taliku nol kosos. Mereka kemudian mereka-reka kisah-kisah palsu. Jadi mungkin kisahnya ada yang benar lalu ditambahkan atau lain sebagainya. Intinya membuat kisah yang kemudian sebelumnya tidak ada atau ada sebagian ada tapi kemudian ditambah-tambah dan lain sebagainya sehingga itu cara yang yang kedua yang ketiga adalah membuat syair-syair membuat kasida-kasida membuat syair-syair yang kemudian memuat celaan terhadap bangsa Arab dan uniknya kalau misalkan kemudian kita lihat pakai cara yang ketiga ini dengan memuat syair tapi kemudian mencela bangsa Arab itu lucu hal itu kemudian lucu karena syairnya berbahasa Arab tapi intinya kemudian mencela Arab sendiri ini agak aneh ya tapi itu yang kemudian mereka tempuh ya, salah satu caranya kemudian cara yang keempat yang lebih berbahaya sebagian dari mereka kemudian berani memalsukan hadis dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ada beberapa hadis palsu yang kemudian dibuat oleh sebagian dari mereka dan kemudian mereka nisbatkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hal ini ketika mereka berani melakukan hal ini, maka ini sungguh sangat sangat berbahaya. Karena sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka siapkan tempat duduknya nanti di neraka. Dan hadis ini mutawatir. Sehingga apa yang dilakukan dengan membuat hadis palsu dan menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi sungguh perilaku yang gegabah dan akibatnya sangat berbahaya. Sehingga memang salah satu hal munculnya pemalsuan hadis Salah satunya adalah memang karena adanya paham kebangsaan ini. Di sisi lain, kadang-kadang perbedaan e, perbedaan pandangan keagamaan, perbedaan akidah ya, perbedaan keyakinan itu juga kadang berimbas kepada pemalsuan-pemalsuan hadis ya memang. Sehingga ini fenomena yang harus diwaspadai. Karena itu sekali lagi orang yang berpaham kebangsaan pada masa itu maka mereka menempuh paling tidak empat cara untuk kemudian menebarkan pemahaman mereka. Yang pertama menulis buku, yang kedua membuat cerita palsu, yang ketiga kemudian membuat syair-syair mencela bangsa Arab, yang keempat kemudian membuat hadis-hadis palsu yang memuat celaan terhadap bangsa Arab dan juga bahasa Arab. Baik. Kita lanjutkan pertemuan uh, kita lanjutkan setelahnya. Musonif mengatakan, Illa anna da'wata syu'ubiyah wajadat fil umma bifadlillah man yatasadda laha wa yu'riha ala haqiqatihah wa yukshifu zaifaha hatta la yakhda'a biha al-muslimun wa mimman fa'la dhalika ibnu kutayba ad-dinawari fi kitabih al-arab warraddu ala syu'ubiyah Penulis buku ini mengatakan bahwa bahwasanya seruan kepada paham kebangsaan ini walillahil hamd dan itu karunia Allah Subhanahu wa taala tetap ada saja di antara umat yang kemudian tampil, lalu kemudian menyingkap, menjelaskan hakikat dari paham kebangsaan tersebut, dan kemudian membuka kedok kepalsuan dari gerakan-gerakan ini. Jelas, ketika kemudian berhasil disingkap, kedoknya berhasil dibuka. Hakikat sebenarnya dari paham ini tujuannya agar umat Islam kemudian tidak tertipu. Di antara ulama yang kemudian melakukan hal ini adalah Ibnu Kutaybah Ad-Dinawari dalam kitabnya Al-Arab Waradu ala Syu'ubiyah. Arab dan juga bantahan terhadap terhadap Syu'ubiyah. Kita tahu bahwa Ibnu Kutaybah Ad-Dinawari adalah seorang uh, seorang muhaddis juga, seorang sejarawan juga dan juga seorang uh, lugawi ya, seorang ahli bahasa ya. Kita tahu insya Allah riwayatnya Ibnu Kutaibah di Nawari itu masih diterima oleh muhadisin. Kalau tidak salah derajatnya Hasan insya Allah. Derajat periwayatan dari Ibnu Kutaibah di Nawari derajatnya masih bisa diterima insya Allah. Derajatnya kalau tidak salah Hasan, semoga kita tidak keliru. Di samping itu kemudian Ibnu Kutaibah adalah seorang sejarawan. Beberapa kitabnya kemudian menunjukkan hal tersebut. Misalkan Akhbarut Tiwal dan lain sebagainya. Kemudian juga kita tahu bahwa Ibn Kutaibah Adinawari itu adalah seorang ahli bahasa. Seorang ahli ahli bahasa. Banyak bukunya terkait dengan bahasa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ibn Kutaibah Adinawari ini adalah khotib ahli sunnah. Oratornya ahli sunnah. Sebagaimana jahid itu khotib mu'tazilah. Sebagaimana jahid itu adalah oratornya mu'tazilah. Sehingga bagi ahli sunnah yang ingin memperdalam pemahaman tentang bahasa Arabnya dengan baik, maka disarankan untuk kemudian menelaah buku-buku karya dari Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari rahimahullahu rahmatan wasian. Kemudian kita lanjutkan. Musnanif mengatakan wa dhalla ita'u hadhil ummah fi bina'i hadratil Islamiyah yatawasalu ala yadi mukhtalifi syu'ubiha wa ajnasiha. Penulis buku ini mengatakan bahwa sumbangsih umat, umat ini kemudian ketika memberikan sumbangsih dalam membangun peradaban Islam maka sumbangsih yang diberikan itu itu kemudian dari berbagai macam jenis dari berbagai macam bangsa bukan hanya kemudian menjadi dominasi dari bangsa tertentu atau kelompok tertentu atau jenis tertentu saja sehingga semua dari unsur-unsur yang ada dari umat Islam tidak peduli bagaimana jenisnya maka mereka kemudian memberikan sumbangsihnya gitu, tanpa memperhatikan Anda Arab atau bukan, Anda bangsa ini atau bangsa mana. Islam kemudian tidak seperti itu. Islam kemudian tidak tidak rasis ya. Islam memerangi hal-hal seperti itu. Kemudian yarbi tubaynah ribatul iman. Jadi ikatan yang ada di antara mereka, di antara umat itu adalah ikatan iman sehingga ikatan mereka adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innamal ikhwah sesungguhnya di antara kaum mukminin itu adalah mereka saling bersaudara satu sama lain ikatan mereka keimanan dan ini pondasi penting dalam agama kita yang harus kemudian kita kita pegang wala illa bittaqwa dan kemuliaan di antara mereka masing-masing satu demi satu individu demi individu itu adalah kemudian karena ketakwaan inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling yang paling bertakwa. bukan kemudian yang paling banyak uangnya, yang paling banyak keturunannya, yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi kedudukannya, bukan. Tapi kemudian yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis buku ini mengatakan, hadzal ummah wa sadatiha min mukhtalifi syu'ub wal Dan juga manusia-manusia terbaik dari umat ini dan juga pemimpin-pemimpin umat ini, maka mereka berasal dari berbagai macam jenis. Dari berbagai macam jenis. Bukan hanya Arab saja, tetapi kemudian berbagai macam bangsa. وَفِذَلِكَ دَلِلٌ عَلَى فَشْلِ al عَلْمُقِيْتَ Hal itu menjadi dalil gagalnya paham kebangsaan yang sempit. Karena umat ini kemudian tidak hanya bergantung pada bangsa tertentu, tidak hanya kemudian rasis dan kemudian apa namanya membedakan satu sama lain enggak masing-masing kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kemuliaan kemuliaan secara umum takwa meskipun kemudian kita tahu bahwa secara umum Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bangsa Arab secara secara umum secara secara majmuah secara kolektif kemuliaan secara kolektif sebagaimana kemuliaan sahabat itu kemuliaan secara kolektif Adapun individu-individu masing-masing, tetap standar kemuliaan itu kemudian kembalinya kepada takwa. Karena itu, eh uh, sumbangsih yang diberikan dari anggota-anggota dari umat ini, maka sih itu ber, dari berbagai macam jenis, dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam lapisan dan kemudian tidak membedakan satu sama lain. Karena itu, penulis buku ini kemudian menyatakan di di footnote ya menyatakan wa minha ula'i fil asril abbasi al imam ahmad bin hambal asy-aibani wal imam muhammad bin idris asy-syafi'i al mutthallibi wal bukhari wa muslim wasibawai wal biruni wal khwarizmi wa ghairihi jadi penulis buku ini kemudian menyebutkan bahwa sumbangsih yang diberikan kepada peradaban itu dari berbagai macam bangsa karena itu pada masa Daulah Abbasiyah dicontohkan beberapa tokoh penting dari umat yang punya sumbangsi di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hambal adalah dari uh, nisbahnya kepada Syaiban, kepada kabilah Syaiban dan dia Arab jelas ya. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, Imam Syafi'i rahimahullah adalah Arab asli dan nasabnya Imam Syafi'i itu kemudian bersambung ke Muttalib Taib. Dan kita tahu Mutolib itu adalah saudaranya Hashim. Mutolib itu adalah saudaranya Hashim berarti Mutolib itu juga adalah pamannya, pamannya Abdul Mutolib, pamannya Abdul Mutolib sehingga nasabnya sampai ke atas sana. Dan jelas berarti Arab ya. Kemudian Imam Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah lahirnya di kota Bukhoro dan Bukhara sekarang masuknya di Uzbekistan. Memang Kemudian sebagian mengatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Sebagian ada yang mengatakan uh, dia memang bukan orang Ajam ya. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa Imam Bukhari itu Arab. Allah alam Kalau memang kemudian Imam Bukhari bukan orang Arab, berarti kemungkinan ya orang-orang yang dari daerah tersebut ya. Kita tahu bahwa tempat lahirnya Imam Bukhari kota Bukhoro sekarang masuknya di di Uzbekistan ya, di Uzbekistan bangsa-bangsa yang di sana itu insya Allah adalah bangsa-bangsa terutama bangsa-bangsa atrok ya, bangsa-bangsa uh, Turki ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian imam Muslim, imam Muslim kemudian berasal, uh, berasal dari wilayah Naisabur. Tapi kita pribadi belum tahu apakah imam Muslim orang Arab? Yang pasti kalau Naisabur maka wilayahnya sekarang berada di wilayah Persia, berada di wilayah Persia ya. Tayyip ada kemungkinan memang bukan orang Arab Allah alami. Kemudian ada si Bawai. Si Bawai bukan orang Arab. Si Bawai kalau tidak salah orang Persia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nahwu itu khidmah yang diberikan oleh para ulama sampai sekitar abad 4 Hijriah dalam bidang Nahwu itu yang memberi khidmah. Itu bukan orang Arab. Itu bukan orang Arab. Dan kita tahu bahwa sebagian tokoh Nahwu itu memang bukan orang Arab. Seperti Ibnu Ajurrum, itu adalah orang barbar. Ibnu Ajurum adalah orang barbar. Meskipun nanti kemudian ada perbedaan di antara ahli nasab, apakah barbar itu termasuk Arab atau bukan Arab. Sebagian mengatakan bukan Arab, sebagian mengatakan Arab. Yang mengatakan Arab di antaranya adalah Ibnu Abdul al-Andalusi. Alam. Kemudian ada Al-Biruni. Al-Biruni itu orang India insya Allah. Al-Biruni lahirnya di kota Birun di India ya. Taip. Kemudian ada Khwarizmi. Khwarizmi berasal dari wilayah Khwarizm. Wilayah Khwarizm sekarang itu di daerah sekitar Kazakhstan sekarang. Taip. Sehingga semuanya kemudian punya peran yang berbeda-beda. Punya peran yang kemudian berbeda-beda satu sama lain dan Islam kemudian tidak membedakan antara satu dengan dengan yang lainnya. Allah alam Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ini berarti kita selesai membicarakan tentang paham kebangsaan. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru uh, terkait dengan hal ini. Kita akan membahas tentang zandako, taib, yaitu kezindikan. Akan kita baca Bismillah. Kaulah musonif. Tutlaku zandako ala man yudhirul Islam wa yubtinul majusiyah au ghairiha minal milal wa nihal. Thumma afiha faotlikat alal al ibahi wal mulkit alladhi ladina lahu. Penulis buku ini mengatakan bahwa Zandakoh digunakan untuk menyebut orang yang menampakkan Islam dan kemudian dia menyembunyikan agama majusinya atau menyembunyikan agama lainnya dan juga mungkin menyembunyikan sekte lainnya yang dia anut. Itu makna awal dari Zandakoh. Sehingga Zandakoh itu intinya menampakkan Islam, lalu kemudian menyembunyikan kekufuran yang ada pada dirinya, baik kekufuran itu dari agama atau kekufuran itu kemudian dari sekte yang dia yang dia anut, dari sekte yang dia peluk, sehingga pada beberapa titik Zandako itu kemudian mirip dengan kemunafikan dari sisi sama-sama kemudian menampakkan keislaman dan kemudian dari sisi menampak, uh, menyembunyikan menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Persamaannya dari dalangan kenifakan itu ada pada titik ini. Kemudian setelahnya pembahasan tentang zindik ini, istilah zindik ini itu maknanya meluas ya, maknanya meluas, bukan hanya kemudian orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, bukan hanya itu. Maknanya kemudian orang zindik itu maknanya kemudian meluas. Pahamnya namanya zandakoh, kezindikan, orangnya namanya zindik, orang-orang zindiknya. Jadi pahamnya itu meluas, sehingga zindik itu digunakan untuk menyebut orang yang ibahi. Ibahi itu orang yang permisif, orang yang serba boleh. Jadi orang yang kemudian dia itu inginnya free, Bebas ya. Pinginnya itu kemudian serba bebas. Dia kemudian tidak ingin dikekang. Maka orang seperti ini pada masa itu kemudian disebut dengan orang-orang zindik. Begitu juga kemudian zindik digunakan untuk menyebut mulkhid. Mulkhid yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan agama. Kalau zaman sekarang itu barangkali padanannya adalah istilah ateis. Karena ateis digunakan untuk menyebut orang yang tidak percaya pada agama, tidak meyakini adanya, tidak mohon maaf, tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin dengan adanya adanya Tuhan. Sehingga itu makna zandako. Sekali lagi, awal mulanya zindik itu adalah orang yang menampakkan keislaman lalu menyembunyikan kekufuran. Perkembangannya, zindik itu digunakan untuk menyebut orang yang free, yang pinginnya free, bebas, tanpa ada aturan, lalu kemudian juga digunakan untuk menyebut orang mulkit yang nggak punya agama. Baik. Kita lanjutkan setelahnya. Musonif mengatakan, wa di kafil asril al awal min al furs. Alladzina al Islam al Mayoritas dari orang-orang zindik pada masa pada periode Abbasi yang pertama, mayoritas mereka itu berasal dari orang Persia. Di mana Islam itu kemudian telah menghancurkan agama mereka. Di mana Islam telah menghancurkan agama mereka. Musanif kemudian melanjutkan, "Falam yastati'u muwajahatal Islami fi medan qital." Sehingga negara mereka hancur, agama mereka hancur. Ketika mereka tidak mampu untuk menghadapi Islam di medan perang. Fasa'au ila ifsadil aqidatil islamiyah bil ilaiha hatta yu'mina janibuhum nufusil bi Jadi mereka kemudian berusaha untuk merusak akidah Islam dengan menisbatkan diri kepada Islam, menampakkan Islam secara zahir agar mereka itu aman, agar mereka itu kemudian tidak dibunuh, agar mereka itu kemudian tidak diganggu dan lain sebagainya. Agar mereka kemudian lancar Melan, agar kemudian mereka aman dalam melancarkan gerakannya. Dan agar kemudian orang-orang yang nanti menjadi korban itu mudah percaya dengan mudah percaya dengan dia karena menyangka dia dia muslim gitu. Sehingga mereka memang pura-pura masuk Islam dan apa yang mereka lakukan itu bagian dari kedengkian kepada Islam karena Islam sudah menghancurkan agama mereka. Pada sisi lain, pada sisi lain, orang-orang zindik ini kemudian itu sama-sama benci kepada Islam dan bisa kita samakan dengan apa yang dilakukan oleh Abu ah Al Majusi yang membunuh Umar. Abu ah punya dendam, punya kedengkian kepada Umar, punya kedengkian terhadap umat Islam dan juga punya kedengkian terhadap Islam. Hanya saja Abu ah kemudian dia membunuh Umar, sedangkan uh, zindik ini. Mereka kemudian menggunakan cara yang lain, bukan dengan cara fisik ya, tetapi kemudian dengan perang pemikirannya. Kemudian penulis buku ini mengatakan, wakana mujtama al-Islami wa wal wal Jadi ajaran orang-orang zindik ini tujuannya adalah untuk merusak masyarakat Islam, untuk menghancurkan masyarakat Islam. Bagaimana caranya? Dengan menghancurkan dari dalam, dengan menghancurkan dari dalam, caranya adalah dengan merusak asas-asas pondasi -asas Islam. Baik. Juga kemudian merusak pondasi-pondasi akhlak merusak pondasi hal-hal baik, merusak hal-hal yang yang baik. maksudnya kemudian kadang menimbulkan keraguan-keraguan dalam masalah akidah, keraguan dalam masalah akhlak, keraguan, keraguan dalam masalah keutamaan. Misalkan kemudian mereka menghilangkan rasa malu dengan melakukan pelanggaran. Misalkan kemudian uh, mereka menimbulkan keraguan, -keraguan masalah akidah, menimbulkan keraguan, keraguan dalam masalah uh, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi, merusaknya kemudian dari asas menimbulkan keraguan, -keraguan terhadap ajaran Islam, menebarkan keraguan, -keraguan terhadap uh, di antara orang Muslim tentang kebenaran akidah mereka sendiri. Dan ini pada beberapa sisi tidak jauh berbeda dengan banyak gerakan yang kemudian bertentangan dengan Islam pada masa sekarang. Ketika misalkan kemudian misalkannya sebagian orang yang kemudian punya pandangan bahwa semua agama sama, maka ada pertemuan dengan orang-orang zindik seperti ini karena tujuannya sama-sama untuk menghancurkan Islam. Jadi, ada beberapa titik persamaannya antara yang terjadi dulu dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian Musonif mengatakan Wakatlah jazzana di kalibat fi sumu muhimtil ke ilmanya wal adab. Jadi orang-orang zindik itu kemudian mereka menebarkan racunnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang sastra. Karena itu ada beberapa sastrawan itu kemudian dikenal sebagai zindik. Taip. Misalkan kemudian Ibnu Muqaffa itu dieksekusi karena dianggap sebagai orang zindik. Kemudian juga Abu Nuwas itu dianggap orang zindik. Meskipun kemudian insya Allah Abu Nuwas pada akhir masa hayatnya itu kemudian bertobat. Jadi mereka masuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga dalam sastra. afkarihim al-ilhadiyah wal fil wa Jadi mereka masuk dalam ilmu pengetahuan dan masuk dalam sastra untuk menebarkan pemikiran mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, untuk kemudian menebarkan pemikiran mereka yang menganggap bahwa semuanya itu serba boleh, tidak ada aturan, ibahiyah. Ya. Begitu juga, kemudian mereka masuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, untuk kemudian membuat keraguan, -keraguan tentang akidah Islam, dan juga kemudian membuat keraguan, -keraguan dalam nilai-nilai Islam, kaitannya dengan akhlak selanjutnya ila tabannihim lil harakati wa ditambahkan lagi ditambahkan lagi orang-orang zindik ini kemudian mereka itu juga mengadopsi mereka itu juga kemudian mempercayai ikut serta dalam paham kebangsaan dan kemudian mendukung paham kebangsaan ini tadi sehingga pada beberapa titik antara paham kebangsaan dengan orang-orang zindik pada masa ini itu sulit untuk dibedakan Mungkin perumpamaan yang tepat itu seperti dua sisi mata uang. Kalau kemudian kita bandingkan misalkan dengan apa yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka apa yang terjadi pada masa ini itu mirip misalkan dengan gerakan kemurtatan dan juga nabi palsu. Karena antara gerakan kemurtatan dan nabi palsu itu kemudian sering beberapa titik itu kemudian sulit untuk dibedakan sehingga seperti dua sisi mata uang Sehingga dari satu sisi kelihatannya beda, dari sisi lain beda padahal hakikatnya sama. Taib. Kemudian musonne mengatakan Kamakanu yata amaruna wa yakumuna bil fitan wal qalaqil fi wajhi dawlatil wal mujtama al islami. Sebagaimana kemudian mereka membuat perskongkolan jahat lalu kemudian mereka menimbulkan fitnah, mereka menimbulkan kegoncangan di dalam uh, daulah Abbasiyah dan juga di dalam masyarakat Islam. Wa di Rawandiyah wal Babakiyah wa Di antara mereka, di antara mereka, di antara gerakan uh, orang-orang zindik yang muncul pada fase periode Abbasiyah yang pertama adalah Rawandiyah, Babakiyah dan juga fitnahnya Muqanna. musonif penulis buku ini kemudian menyebutkan bahwa Rawandiyah itu dinisbatkan kepada pemimpinnya namanya Ibnu Rawandi sehingga disebut Rawandinya. Nanti di belakang akan ada pembahasan khusus tentang hal-hal ini. Kemudian Babakiyah. Kemudian Babakiyah. Babakiyah dinisbatkan kepada nisbatan ila zaimiha Babang Al-Khurrami. Dinisbatkan kepada pemimpinnya namanya Babang Khurrami. Di mana Babang nanti terutama tersebar pengaruhnya itu di daerah sekitar Azerbaijan dan sebagian Iran sekarang. Kemudian fitnatul Mukonna, begitu juga kemudian fitnah yang dilakukan oleh Mukonna. Mukonna disebutkan, sumiat bidalikan nisbatan ila zaimiha na yukfi bikina in min Mukonna ini kemudian dinisbatkan kepada bosnya, pemimpinnya, di mana bosnya ini kemudian menggunakan kina. Disebut mukonna karena dia memakai kina. Apa itu kina? topeng. Kina min Topeng itu kemudian dari emas. Kenapa dia menggunakan topeng dari emas? Yukhfi kubaha Menutupi buruk rupa wajahnya. Agar kemudian wajah yang buruk rupa pada dirinya itu kemudian tidak kelihatan. Sehingga ini beberapa contoh dari fitnah Rawandia ya, yang beberapa fitnah yang ada pada masa itu ada Rawandia, ada Babakia dan juga ada fitnah Mukonna. Kemudian kita lanjutkan mundu mansur wa alaihim Mengingat bahwa zandako ini sangat bahaya terhadap masyarakat Islam, maka masyarakat Islam kemudian berusaha untuk menghadapi berusaha untuk menghadapinya. Mundu ayamil mansur, sejak masanya Mansur sejak masanya Mansur. Alladhi harobar Di Dimana kemudian Mansur ini memerangi rawandiyah. Wantasoro alihim. Dan kemudian menang melawan rawandiyah. Bifadlillah. Dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada masa Mansur muncul rawandiyah. Kemudian kalau musonif, kama asas almah di rohimahuloh lihat diwanan yaktasu ihim. Kemudian ketika Mansur mangkat, kemudian yang berkuasa adalah Al-Mahdi, maka Al-Mahdi ketika dia jadi khalifah, dia mendirikan diwan, mendirikan sebuah lembaga negara khusus yang fungsinya itu untuk mengejar-ngejar orang-orang zindik. Mengejar orang-orang zindik. Kemudian Musanif mengatakan wa ibnahu al-hadi bitatabbuhim wal Al Mahdi kemudian mewasiatkan kepada putranya Al Hadi yang nanti akan menjadi penggantinya untuk mengejar-ngejar orang-orang zindik wal alaihim dan juga untuk mengalahkan mereka untuk kemudian membasmi gerakan tersebut. Musonif kemudian mengatakan wa qad najahal abbasiyun fi muwajahatihim wa dar'i khatrihim 'ala al-ummatil islamiyyah ba'id walillahil hamdu minna. Dan Abbasiyun pada periodenya yang pertama ini kemudian, sukses untuk kemudian mengalahkan mereka, sukses untuk mengalahkan eh, gerakan kezindikan ini, dan kemudian menghilangkan bahaya mereka dari umat Islam, dan itu kesuksesan mereka itu cukup bagus. Kesuksesannya Abbasiyun untuk kemudian membasmi, untuk kemudian mengalahkan, gerakan Zandoko ini bisa dikatakan cukup berhasil dan itu kemudian adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ya, dan juga nanti pembahasan tentang zendako ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semakin konsisten dalam agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita waspada terhadap bahaya-bahaya yang muncul dari gerakan-gerakan yang bisa jadi kemudian ada kemiripan sedikit atau banyak dengan gerakan-gerakan yang muncul pada masa sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.